Ada saja kejadian menarik dan lucu saat warga berdialog dengan Ganjar Pranowo. Seperti yang terjadi pada Rabu, 17 Mei 2023, saat orang nomor satu di Jawa Tengah ini mengunjungi warga di kawasan Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Ketika itu, Ganjar Pranowo berandai-andai dan menawarkan solusi untuk warga yang kerap terkena banjir rob. Beberapa emak-emak dengan lantang menjawab ingin pindah saja. Sejumlah warga pun seakan setuju dengan memindahkan warga ke suatu tempat. Namun, entah apa yang terjadi, seorang emak-emak tiba-tiba nyeletuk, dengan nada suara ngegas seperti marah kepada Ganjar Pranowo, mengungkapkan keluhannya dalam bahasa Jawa. Dengan kocak, Ganjar membalas keinginan si emak-emak itu yang disambut riuh warga dan hadirin dengan gelak tawa. Berikut kutipan dialog warga dan Ganjar Pranowo yang dilansir dari YouTube akun Ganjar Pranowo. Kalau sudah begitu, maka cara mikirnya bukan jalan. Cara mikirnya berbeda. Ya. Bedel desa, Pak. Bedel desa. Berapa bedel desa? Ya, mau. Mau. Ya. Saya mau. Mas migrasi mau nggak? Mau, jangan saya mau. Jangan mau. Harus ini aja, Pak. Pak, ini. Gas, ini. Gas, biasa mama suara mama pindahin nang ndi bedole lho rasa ngurusin mbokmu saya rembugan bedolnya kemana umpama lho umpama iya terus dipindahke juga ke rumah susun udah pindah nang kono kerso Pak Boten Pak jangan keluar Jawa jangan keluar Jawa ngene iki kena sementara gak ada susun Pak oh lah terus sekarang pe piye daerah Demak Demak ya apa tuh Pak? Daerah atas Pak, daerah atas Tembalang ke sana kan nggak banjir. Ya mahal Tembalang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.